Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya pengen masak capcay bakwan ya teman-teman. Untuk bahan dan bumbunya saya sudah siapkan. Ini ada kol, ada cai sim, ada wortel, kemudian ada daun bawang juga. Terus ini untuk bumbunya ada kemiri, bawang putih, lada, dan 1 butir telur. Untuk terigunya terserah teman-teman ya, boleh pakai apa aja. Dan ini bumbunya saya mau ulek, saya tambahkan 1 sendok teh garam ya teman-teman. Nanti setelah halus, sebagian saya mau campurkan ke adonan terigunya ya teman-teman. Nah ini terigunya saya sudah tambahkan air. Sebentar kemudian saya mau masukkan bumbu yang sudah dialuskan ya sebagian ya teman-teman, yang sebagian nanti buat sayur. Ini bumbunya saya masukkan, kemudian saya mau tambahkan 1 butir telur supaya empuk nanti gorengannya. Terus jangan lupa tambahkan penyedap rasa jika teman-teman suka ya. Ini saya tambahkan micin jamur secukupnya aja. Aduk sampai rata. Nah ini minyaknya sudah panas, saya mau langsung goreng aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang ya teman-teman. Setelah kuning saya akan angkat ya teman-teman. Nah ini saya mau angkat, kemudian saya mau potong-potong, nggak usah terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis takut hancur. Nah kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini penampakannya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan kuali yang saya akan tambahkan minyak untuk menumis bumbu-bumbunya. Setelah mendidih, saya akan masukkan bumbunya untuk ditumis. Jangan lupa diaduk ya teman-teman supaya tidak gosong dan matangnya juga rata. Setelah harum, saya akan tambahkan air ya teman-teman. Ini saya tambahkan air untuk supaya bumbu dan sayurnya matang merata. Ini wortel saya sudah masukkan, saya mau aduk kembali, kemudian sayur menyusul, dan saya akan masukkan juga bakwannya. Aduk rata sampai airnya kering, baru kita angkat. Buat teman-teman yang suka silahkan dicoba di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.